Halo lah, Doi di sini. Di video kali ini sudah video ketiga Pak Mali. Di video kemarin yang terakhir kali itu sudah dapat ending 1 3 25 30 dan sekianlah. Pokoknya hari ini kita bakal cari ending yang lebih banyak lagi dan tentunya sama tetap dengan kakak dan adik saya, soalnya saya tetap takut. Oke? Kalau begitu kita mulai saja cari endingnya. Ayo kita mulai. Di dokumen kemarin sudah ada ending 1, 2, 6, 25, dan 30. Jadi kita cari ending yang lebih banyak lagi hari ini. Buka dokumen. Oke, sudah disampai di sini. Kita pindahkan kerandanya secara baik-baik dulu. Siapa tahu bisa dapat ending yang menarik. Yang menarik. Bisa. Yang menarik. By the way, saya pakai yang ini lagi. Biar saja. Oke. Itu. Tapi untuk hari ini kayaknya ending pertamanya yang gampang-gampang dulu. Apa ending pertama kira-kira yang gampang? Yang sudah jelas kira-kira ada begitu endingnya. Mencuri. Oh iya, kemarin kan belum sempat selesai mencuri makam. Sepertinya bisa, saya tidak tahu, saya belum coba karena tidak semua kuburan yang kita gali itu ada pocongnya ternyata. Saya sudah coba dan tidak semua makam itu bisa digali sampai di dalam seperti ini sampai kelihatan jenazahnya gitu. Jadi entah di mana pocongnya, entah di mana yang bisa kita gali. Dan setahu saya, kita bisa juga, kan itu makamnya kalau tidak di setiap makam sih, tapi ada di salah satu makam atau mungkin ada beberapa yang bisa makamnya seperti ini, terlihat seperti ini, dan kita seharusnya bisa tidur di dalamnya. Jadi, kita coba cari itu dulu. Dan kemarin kan kita belum sempat dapat scope, jadi sekarang saya sudah explore tempat scope-nya. Jadi, di video kedua kemarin sudah atau belum? Sudah dapat. Sudah dapat. Oke, berarti kita coba sekarang buat yang seperti itu. Jadi sebelum kita explore, kita ambil semua dulu alat-alatnya kayak scope, keranjang, alat siram, supaya gampang explore. Oke, berarti ambil kunci. Tetap ambil ini. Jangan lupa senternya, guys. Ambil senter. Sama pemantik. Ambil macis. Di sini ada lagi kah? Dompet tidak penting. Tidak deh. Oke, kita keluar. Buka kunci. Tidak butuh duit. Tidak perlu. Di kuburan tidak bisa beli apa-apa. Ada penjual lollipop. Lollipop. Karena kita menguburkannya dengan cara yang benar. Oh begitu. Katanya kalau kita menguburkannya dengan cara yang benar, kita buka beda. Semua talinya, langitnya biasa. Tapi kalau misalnya tidak benar, dia agak coklat-coklat gitu, kak. Lebih berkabut dan kuning coklat. Oke, jujur. Jujur saya tidak tahu. Nanti coba. Saya tidak pernah perhatikan soalnya. Sebelum video ini dimulai, saya coba-coba cari settingan OBS soalnya. Jadi kan kemarin videonya drop FPS-nya ya. Jadi saya coba beberapa kali sambil lihat-lihat map-nya dan saya sudah lumayan hafal lah map-nya sedikit-sedikit meskipun kadang tersesat juga. Sudah tahu tempat scope, sudah hafal, sudah fasih dengan tempat scope. Senternya. Oke, senter belum nyala. Kalau lagi sore-sore begini bagus sih, terang masih kelihatan apa-apa. Itu yang di video. Sudah malam dan hujan, pernah dapat hujan nggak kemarin? Belum pernah. Dapat hujan itu lebih gelap lagi dan obor semuanya mati. Obor semuanya mati. Ini sudah bisa nyalakan karena kita sudah dapat bawa pemantik. Oke. Kita kemana dulu ini? Makam ya. Makam itu setahuku di bagian sini. Bukan ini, di dalam sini. Itu ada ini apa namanya? Yang masih dengan tenda. Tenda kan namanya. Sepertinya tenda. Tenda. Terus itu sepertinya itu bisa digali.
Sabar Mang Ujang, kita masih cari misi ini Mang Ujang. Ujang paling ganteng. Nah ini dia, sudah hafal sedikit-sedikit mapnya. Sudah saya explore. Ini dapat ini. Saya mau coba gali makamnya yang saya mau coba misi di misi kali ini. Saya mau coba ending yang entah itu nyuri mayat, nyuri pocongnya, atau tidur di dalam kuburan. Jadi kita coba gali kuburannya. Ini kan kuburan baru ya, harusnya masih ada mayatnya. Dan sampai sini tidak bisa digali lagi. Berarti bukan mayat, bukan makam yang ini. Itu tadi lampu apa yang mati sih? Ini. Mana? Oh, center berarti. Apa nyalain lah? Sudah nyala ini. Tapi tadi lebih terang. Oh, ini dalam ini. Oi, dalam. harusnya ada misi di sini. Entah bisa tidur. Setahuku sih bisa tidur di sini karena tapi tidak ada pilihannya tidur. Ini ada papan kuburan. Ini kuburannya panjat. Oh, kita bongkar dulu. Berarti karena tidak bisa tidur di sini, berarti kita coba curi mayatnya. Belum bisa. Seharusnya bisa untuk mungkin untuk pesugihan. Kalau di film-film kan gitu. Ini talinya mayat sih maksudnya. Kita buka memang. Ini terbuka memang? Iyalah. Oh, bukan loh. Terus? Dan memang kebuka pasti dikubur. Oh, gitu ya. Letakkan jenazah. Kita dimain-mainkan dong. Ini tidak bisa dicuri mayatnya. Jadi. Naik. Lanjutlah. Woi, dia terbang. Oh, gila lo maneh. Terus? Coba kita kubur. Dikubur lagi? Caranya? Lah, terus tidak bisa dikubur lagi? Entah. Aduh, takut gua. Itu kuburan itu apa? Panjat. Gelo, lompat. Terus kita atau lari yang, gitu? Atau yang di sini? Oh, ini bisa. Oh, ini sampai dalam juga? Oh. Ini apa? Oh, tapi tidak ada. Panjat. Ini tidak. Oh, belum sampai di dalam ya. Tapi tidak bisa tidur. Terus nih, kalau misalnya kita sudah buka itu, terus kita lari, kubur ulang. Ini dapat ending memang yang bisa. Kalau kita biarkan seperti itu, ini. Kalau kita biarkan seperti ini dapat ending. Anda tahu? Jujur saya tidak tahu sih, cuma kalau saya sudah terbuka. Terus kalau kita lari? Kalau kita lari keluar bongkar jenazah. Gimana ya? Jadi dikubur ulang itu. Hah? Itu enggak bisa dikubur ulang. Coba gali yang lain ya, gali yang lain nih. Pokoknya semua kita gali terus kita kabur. Oke. Coba. Ini kosong juga. Iya, tadi tuh tidak bangun kak. Kau ngeri beb. Oh, yang masih tanah begitu bisa digali dalam. Oh, ini ada apa ini? Oh, kayak lagi boneka. Ini boneka. Panjat boneka. Iya cuma. Ada boneka yang tinggal di sini. Kalau nangis pasti serem banget. Buang. Di kuburan. Di kuburan kok ada. Iya apa itu? Apa? Pantulannya. Kalau digali ulang, tidak bisa digali ulang. Ini tidak bisa dikubur lagi. Dari tanah di situ, kan dari tadi yang di luar ada tanah. Ada. Itu? Ini. Gundukan tanah, kubur ulang. Kubur begitu. Kubur ulang, terus kita kabur begitu. Kan kita sudah hambur tadi ini. Iya kan itu kita sudah kasih keluar. Ini apa? Ya, kain kaf. Saya merinding. Oh my god. Astaga, ada kain kaf di sini, serem banget. Buang. Pokoknya semua yang kayak begini saya mau buka, yang tidak ada tempat ininya. Yang sudah tadi ya? Yang mana lagi? Itu apa lagi? Kain kapan lagi? Mana? Ini tadi ada kah? Kertas togel? Oh, kertas togel. Kertas togel cuy. Main togel orang di sini. Tidak bisa diambil. Kok terang sih? Tadi gelap. Entahlah, ini sudah saya gali. Sudah ya, berarti kita tes kabur gitu. Siapa tahu dapat ending yang lain. Kayaknya. Tadi kita habis bongkar makam. Tes kabur. Misi itu tidak ada di sini. Merinding saya. Suaranya Mang Ujang, Kang Dadang, Cik Ena. Bukannya ada misi yang disuruh gali? Ada, tapi kan bukan di sini. Apa? Tuh. Ya, ada tadi di bawah. Anda tadi memang. Tapi di bawah tuh. Iya.
Ibu, bagaimana kalau misalnya kita buka saja baru kita lari? Tapi tadi kalau sudah satu tutup tadi tidak bisa dibuka lagi. Oh. Sudah tidak ada perintahnya. Nah, kan kita coba dulu sama tuh dapat ending. Terus kalau memang tidak dapat kita ulang lagi. Oke. Kita kacang ini. Kita tidak biasa aja, tapi supaya untuk orang tahu kalau begitu tidak bisa. Oke. Kita keluar, apakah ada yang terjadi? Kita coba kalau misalnya nanti dibuka begitu saja kan? Dibuka begitu saja terus kita kabur. Iya. Tapi berarti sama dapat ending? Sama dengan pekerjaannya kita tidak anu dong. Apakah dapat ending? Pekerjaannya kita tidak habis. Ini kuburannya di mana? Jalan setapak. Kayaknya tidak ada ya? Tidak ada. Itu cepat loh. Intro. Keluar tanpa bertanggung jawab. Oh, baru kayaknya. Iya kan? Ending baru cuy. Yang mana? Ini nomor 3. Oh iya. Ending baru. Ending tanpa baru cuy. Tanpa bertanggung jawab. Ending baru. Berarti ending nomor 3 caranya itu bongkar makamnya, keluarkan mayatnya, kabur. Ending nomor 3. Keluar tanpa bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke ending selanjutnya. Oke, sudah in game. Ambil kunci seperti biasa. Ambil ini. Kita coba ending baru lagi ya. Entah ending apa itu, pokoknya kita coba ending lagi. Yang jelas tadi nomor 3 sudah dapat dengan cara buka gali makamnya, terus langsung kabur. Oke, jadi begitu ending nomor 3. Kita cari ending yang baru lagi. Ini langitnya agak beda. Ini langitnya agak beda kah? Iya, beda. Beda. Ini langitnya katanya agak beda, saya tidak tahu bedakannya. Agak beda. Kan, agak putih ini, agak merah. Karena saya tadi itu memakamkannya dengan cara sembarangan. Oke, saya potong karena memakan waktu dan itu memakan video yang agak lama. Terus kita hari ending apa lagi kita cari? Ah, iya. Kan kita punya telepon. Saya tidak tahu sih karena ini mungkin karena ini game-nya dirilis di Steam dan mungkin internasional ya. Harusnya kalau kita tekan touch-nya, ini kan bisa ditekan. Ada Mang Ujang, ini tekan menu bisa, kembali bisa, atas bawah bisa. Harusnya nomor ini bisa juga dong. Kita coba tes telepon 911 mungkin, kan ini game-nya rilis internasional kan? Iya. Harusnya orang barat tidak tahu nomor di Indonesia, jadi kita tes 911 mungkin bisa. Bisa cuy, 911. Oke, tes panggil. Apakah tersambung? Iya kan, kalau game internasional kan harusnya. Nomor yang Anda tuju sibuk. Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara menghubungi ke bintang nomor tujuan pagar biaya Rp100 per menit. Oke, panggilan berakhir. Kalau begitu jangan 911. Kalau begitu 112 harusnya. 112. Kita telepon papa. Oke, kita tes 112. Sama dong. Berarti bukan 112. Nomor ini Indonesia apakah? 110. 11 coba 110. Panggil. Apakah bisa? Saya tahu kok 110 ini ada juga, cuma untuk panggil apa saya kurang tahu. Ah, beda cuy. Beneran pak, saya mah gak bohong pak, ada pocong. Ya darurat ya, soalnya saya kira 112. Dapat ending baru. Saya kira malah 911, karena 911 ini kan game rilis internasional kan, bisa bahasa lain juga selain bahasa Indonesia. Tapi ternyata pakai nomor Indonesia di Indonesia juga. Terus kalau orang barat yang main memang tahu. Oke, ini misinya panggilan darurat. Cecep sudah tidak kuat dengan tekanan yang ia dapatkan dan memutuskan untuk menelpon bantuan. Setidaknya ia bisa merasa aman. Sekarang tidak ada yang bisa menyakitinya. Atau tetap saja, satu hal yang Cecep mungkin tidak sadari adalah kesalahannya akan selalu mengikutinya, tidak peduli seberapa besar ia berusaha membuat dirinya aman. Panggilan darurat. Ending baru cuy. Oke, laporan sompralnya tidak ada seperti biasa. Ke-15, panggilan darurat. Oke,
karena sudah dapat, berarti kita sudah dapat ending ketiga dengan ke ending ke-15. Kita lanjut lagi ke ending selanjutnya. Oke, sudah in game. Kita kali ini mau coba ending. Saya penasaran dengan ending yang tidur di makam. Karena saya tadi sebelumnya sudah coba dapat endingnya, tapi belum, masih random sih, tapi belum saya rekam tadi. Dan itu kita gali makam. Terus dalam makam itu pas-pas kita melompat langsung layar hitam, dan saya langsung kasih keluar gamenya karena mau kasih lihat ke kalian juga supaya kerekam. Tapi belum tahu bagaimana caranya, tadi cuma asal-asal dan langsung layar hitam gitu. Jadi kita coba lagi, siapa tahu bisa, dan itu memang endingnya beda gitu loh. Oke, kita ambil alat seperti biasa dulu, alat bersih-bersih. Kubur seperti apa? Tadi kubur yang asal, kubur yang asal. Oh, tapi langitnya tidak merah. Tapi langitnya tidak merah. Oh, mungkin random. Random ya, mungkin random. Jadi mungkin orang yang orang-orang bilang itu kalau kubur dengan asal langitnya merah atau ini mungkin tidak. Mungkin random. Mungkin random. Mungkin ya, bukan mungkin random. Kita tidak tahu, atau tapi atau mungkin random. Sesajen. Nanti. Tapi nanti. Nanti. Harusnya ada sih apa? Ini sesajen, ini kendi. Buang. Nantilah. Paling sobal. Tapi tidak, saya mau coba misi yang itu dulu tadi. Saya masih penasaran dengan misi yang tadi. Saya masih penasaran dengan misi yang tadi. Harusnya bukan misi ending, ending yang tadi. Harusnya itu yang saya coba tadi tuh dapat ending, cuma tidak tahu ya, ataukah mungkin laptopku yang langsung rusak atau bagaimana, enggak tahu. Ini, aduh, mau kontak lagi. Itu kan sesuatu. Apa ini? Apa? Buka. Keris. Lihat. Tidak, ini keris. Tapi setnya ada. Buang. Oh, ini yang anu tadi. Boneka. Boneka. Segini sudah cukup galiannya. Jangan dekat-dekat dong, Beb. Buang. Ah. Ini kuburan terakhir ini yang tadi. Ini kuburan terakhir kan? Berarti harus yang ini dong. Sudah tidak. Yang ada pocongnya tadi. Yang harusnya ada. Oh, ini yang ada pocongnya. Iya. Ah iya, karena tadi kita sudah lepas, kita sudah menguburkannya secara normal. That's what I talking about. That's what I talking about. Turun, baru naik lagi. Tidak bisa diapa-apa. Allahu Akbar. Dapat ending baru. Urusan yang belum selesai. Pergi ketika belum menyelesaikan ritual bukanlah hal yang bijaksana. Secara misterius, salah satu kaki Cecep seperti ditarik oleh tangan misterius. Seolah-olah jenazah yang ada di dalamnya tidak ingin Cecep pergi begitu saja. Harapan entitas itu untuk beristirahat dengan tenang melambung tinggi ketika Cecep memutuskan untuk melakukan ritual untuknya. Namun, karena tindakan impulsif Cecep, entitas itu merasakan kekecewaan luar biasa karena harapannya sirna begitu saja. Semoga saja Cecep baik-baik saja setelah mendapatkan kejutan tiba-tiba dari entitas tersebut. Baik-baik saja bagaimana, Nadia? Tunggu, tapi tadi kan kita sebelum ini seperti itu juga, tapi tidak dapat ending yang seperti ini. Karena menguburkannya secara baik-baik. Tadi yang ini kita menguburkannya asal. Harus asal. Kita dapat ending yang supaya ini. Dapat ending yang ini, oke? Berarti ini ending keberapa? Tidak terkubur. 23. 23. Dapat ending ke-23. Belum, masih belum lama ini. Oke, kayaknya baru 3. Sepertinya satu ending lagi kita coba atau dua ending lagi. Jadi ayo langsung ke ending berikutnya. Oke, sudah di in game. Kali ini saya mau coba. Saya penasaran dengan sungai yang ada, katanya ada sungai di bagian sananya, bagian terusannya itu WC. Saya tidak tahu di situ ada apa. Kita tes ke situ. Di sungai. Soalnya saya pernah ke sungai di video pertama, tapi saya tidak tahu itu sungai karena sudah malam. Ini kan masih sore. Belum gelap sekali, jadi kita tes ke sana, oke? Okay? Sepertinya di sana ada misi juga. Oke, lanjut. Oke, katanya di depan sini ada sungai. Ini kemarin ternyata di video pertama saya sudah kemari dan saya tidak tahu kalau di sini ada sungai. Mana sungainya? Kita tunggu, ini apa? Ada misi di sini?
bungkus rokok. Rokok. Sebat dulu, guys. Sebat dulu. Jangan, kalau bisa merokok itu jangan, supaya lambung, jantung Anda baik-baik saja. Karena yang tidak merokok saja bisa jantungan atau asma atau yang lainnya, apalagi kalau merokok. Jadi jauhkanlah. Lagi yang sudah merokok, usahakan berhentilah. Oke, lanjut. Ini ada sangkar burung, lihat. Nah, ini maksudnya sungai ternyata. Ini sungai. Saya tidak lihat kemarin ada jembatan di sini. Saya cuma terus-terus ke sana. Dan saya kira tidak ada jembatan. Di sini ternyata sungai. Oh, ini toh, ayunan dorong. Oh. Oh. Kamu lihat? Tidak. Sebelum lihat pasang terus kelar. Ada. Waduh, ada kayak orang, ada orang gitu dan. Ini sungai. Ini sungai. Terus kalau sama ke sana? Saya takutnya di sana nanti ada yang muncul begitu. Ada. Lihat. Kaya. Kalau saya ke sana, oh, Mang Ujang. Memang bisa ke sana. Coba Mang Ujang. Ada telepon. Yeah. Ada kotak masuk dari siapa yang cepat Allah. Kita tes lompat ya. Tapi saya takutnya kalau kita sampai di sana dapat jump scare. Ya kita tutup mata lah. Whatever it takes. One. Kau? Don't pick up the phone. Berenang dia. Bukan berenang. Wah, tenggelam. Tenggelam. Cecep lupa satu hal yang penting. Dia tidak bisa berenang. Walah. Makanya belajar berenang atau Cecep. Kalau orang jadi penjaga makam tidak perlu pintar berenang dong. Cecep sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang datang menyelamatkannya. Di pagi hari mayatnya mengambang di aliran sungai basah dan membiru. Jiwanya masih berkeliaran di sekitar kuburan karena ia sendiri belum siap untuk pergi ke kehidupan selanjutnya. Hasil dokumen dapat ending ke 18. 3. Ending nomor 3. 18. 23, 25. Itu yang paling betul. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Like kalau suka videonya, subscribe kalau mau nonton. Kita cari ending lagi sama-sama. Oke, doi pamit. Bye. Ciao.